paling atas ya. Cara pilihnya tekan tombol power. Kali ini saya akan membagikan 6 tips bagaimana caranya memilih. Halo Sobat Logik, kali ini saya akan membagikan trik ya, solusi bagaimana caranya menghapus file-file, data game, data-data lain atau file-file apa ya yang nggak bisa dihapus dari aplikasi bawaan handphone Anda. Saya akan membagikan 3 cara guys ya di sini. Jadi lakukan dulu cara pertama, kalau nggak bisa cara kedua, kalau nggak bisa lagi baru cara ketiga guys. Cara yang pertama menggunakan aplikasi guys ya tanpa root. Dan aplikasi yang kita pakai di sini adalah SD card cleaner guys. Saya akan taruh linknya di bawah video di deskripsi. Jadi Anda tinggal download saja, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di tutorial ini guys. Ukurannya sangat kecil 2,7 MB, namun bintangnya sangat saya sayangkan ya 4,0. Padahal nih aplikasi GG nih guys. Oke, setelah terbuka seperti ini, maka yang Anda lakukan adalah pilih start. Kemudian di sini ada pilihan guys ya, internal card, tapi karena saya di sini tidak memakai SD card, maka SD card saya nggak muncul guys. Dan kita pilih start saja untuk proses. Ini kita berizinkan dulu supaya bisa mengakses foto, media dan file di perangkat. Guys, dia lagi scan. Nah, setelah selesai scan, maka yang harus Anda lakukan adalah mencari di mana file yang tidak bisa dihapus, guys. Entah itu video, foto, dokumen ataupun yang lainnya. Nah, kalau untuk yang lain-lain ada di other files biasanya, guys. Nah, ini guys, file yang tidak bisa dihapus nih, Tencent IGOBB. Caranya cukup mudah. Anda hanya tinggal pilih, kemudian Anda pilih delete guys untuk menghapusnya. Kemudian kita pilih yes. Nah, sudah terhapus guys. Dan sudah kurang guys ya, 2,3. Tadi kan 3 GB lebih, sekarang tinggal 2,3, berarti seharusnya sudah terhapus. Kita cek aja langsung di file manager apakah file OBB-nya sudah tidak ada. Ya, jadi sudah nggak ada guys. Oke, mungkin itu cara yang pertama guys ya. Terus bagaimana cara yang kedua menggunakan PC? Langsung aja guys, jangan tunggu lama-lama. Nah, untuk cara kedua yang menggunakan PC yang kita butuhkan adalah yang pastinya handphone Android yang data-data filenya ada yang nggak bisa dihapus, kemudian kabel USB dan PC pastinya ya, atau laptop. Kemudian gimana caranya? Yang pertama-tama kita sambungkan dulu Android kita ke PC. Oke, setelah dihubungkan ke ponsel, maka kita berikan perizinan transfer file. Oke guys, jadi ini file Tencent IGOBB, ini nggak bisa dihapus. Dan yang paling penting di sini, kalau bisa jangan di dalam file manager guys, jadi keluar aja, karena biasanya itu yang membuat kadang-kadang nggak bisa dihapus lewat PC. Oke, kita buka file manager di komputer, kemudian kita masuk ke ini udah merah banget guys ya. Aduh. Kemudian kita cari di mana file yang tidak bisa dihapus. Kalau tadi itu kira-kira di, kalau file OBB biasanya di Android ya guys. Oke, ini dia. Kemudian OBB. Nah, ini dia. 1,40 GB ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebelum menghapus, kita
right click, kemudian pilih properties. Pada bagian read only attributes, jangan ada yang kecentang guys ya. Kalau ada centang dihilangkan, baru kemudian oke. Baru setelah itu baru kita bisa hapus guys.